Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di kesempatan kali ini saya akan share tentang cara daftar aplikasi Signal Samsat atau yang dikenal dengan aplikasi Samsat Digital Nasional. Untuk daftar atau registrasi aplikasi Signal Samsat Digital Nasional, silakan langsung membuka saja Play Store bagi pengguna Android, bagi pengguna iPhone silakan langsung membuka App Store-nya. Dan langsung diketikkan saja di browsernya yaitu Signal Samsat Digital Nasional. Jika sudah ketemu, silakan teman-teman langsung download dan diinstal untuk aplikasi Signal Samsat Digital Nasionalnya. Apabila sudah selesai, silakan teman-teman langsung buka saja untuk aplikasinya. Dan untuk pada halaman pertamanya, silakan teman-teman baca terlebih dahulu untuk keterangan aplikasinya. Untuk yang berikutnya, teman-teman bisa langsung ke beranda aplikasinya. Silakan langsung diklik lanjut ke beranda. Tapi saya sarankan untuk membuat akun terlebih dahulu, yaitu akun aplikasinya. Dengan cara silakan langsung diklik saja daftar di sini. Pada halaman daftar atau registrasinya, untuk yang pertama kita diminta untuk memasukkan NIK eKTP atau nomor induk kependudukan. Yang keduanya nama lengkap sesuai eKTP, yang ketiganya alamat email, yang keempatnya nomor telepon, dan untuk yang terakhir kita diminta untuk membuat kata sandi. Apabila sudah diisi semua dan sudah lengkap seperti ini, silakan teman-teman jangan lupa untuk di checklist saya telah menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi Signal. Jika sudah selesai semua, silakan teman-teman diteliti terlebih dahulu. Dan apabila sudah benar semua, silakan langsung diklik lanjut. Maka kita akan langsung diminta untuk memverifikasi eKTP dengan cara mengambil foto eKTP kita. Silakan langsung diklik saja verifikasi sekarang. Dan untuk panduan mengambil foto eKTP-nya, silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Apabila sudah selesai, silakan langsung diklik saja lanjut. Apabila ada notifikasi seperti ini, silakan langsung diklik saja izinkan. Silakan diambil foto eKTP-nya, usahakan tidak buram dan mudah dibaca. Jika sudah selesai, silakan langsung diklik saja tanda checklist atau tanda centang. Dan apabila fotonya sudah kelihatan jelas dan tidak buram, silakan langsung diklik saja pakai foto ini. Untuk yang berikutnya, kita diminta untuk foto liveness atau foto wajah dengan cara berselfie, yaitu tegak lurus wajah, kedipan mata, dan senyum. Silakan teman-teman ikuti petunjuk di layar handphonenya. Jika sudah selesai, silakan langsung diklik saja pakai foto ini. Dan silakan langsung diklik lanjut. Maka kita akan langsung diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirim ke nomor ponsel atau nomor handphone kita yang sudah kita masukkan pada halaman daftar tadi. Untuk yang berikutnya, apabila verifikasi OTP-nya sudah berhasil, silakan langsung diklik saja kembali ke beranda. Dan apabila ada notifikasi seperti ini, silakan langsung klik saja izinkan. Untuk tahap yang terakhir, yaitu kita diminta untuk verifikasi email. Silakan teman-teman langsung cek untuk email yang sudah teman-teman masukkan pada halaman daftar tadi. Silakan langsung teman-teman buka email dari Signal, yaitu email verifikasi. Silakan langsung di scroll ke bawah dan silakan langsung diklik saja aktivasi email. Jika verifikasi emailnya sudah berhasil, silakan teman-teman langsung kembali lagi ke aplikasi Signalnya.
untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Baik teman-teman semua, sekian dulu video dari saya tentang cara daftar aplikasi Signal Samsat atau aplikasi Samsat Digital Nasional. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih.